Demokrasi ini adalah milik kita. Demokrasi ini di Sumatera Utara adalah milik rakyat Sumatera Utara. Bukan milik kami, apalagi milik dia. Demokrasi ini akan diwasitin oleh KPU kita dan diawasi oleh Bawaslu kita. Saya mohon dengan segala hormat KPU dan Bawaslu, berlakulah wasit yang adil sehingga kami bisa menjalankan demokrasi ini dengan baik. Yang kedua, para aparat TNI dan polisi, saya pernah menjadi aparat. Saya tidak pernah melakukan hal-hal yang melanggar yang sudah diundang-undangkan peraturan di Indonesia ini. Masing-masing sudah diatur di dalam undang-undang. Tolong dan mohon dengan segala hormat, adik-adik saya TNI dan adik-adik rekan saya Polri, jadilah melindung dan pengawas dan membina dalam demokrasi ini. Begitu juga para pejabat PJ, walaupun tahu saya diatur, PJ itu diatur di tempat-tempat, tapi ingat, ASN adalah netral. Job description PJ, Bapak Bawaslu, pegang teguh itu. Dan saya dan Hasan, Bobby dan Surya adalah kontestasi yang ada di Sumatera Utara ini. Kami akan melakukan secara real. Kita serahkan kepada rakyat untuk memilih mana gubernur Sumatera Utara yang pantas. Kalau tidak Edi, ya Bobby. Kalau tak nomor satu, nomor dua. Ini yang bisa saya sampaikan. Mari kita tegakkan demokrasi ini. Jangan pernah ada yang main-main dan mengganggu, mengkhianati demokrasi ini. Yakinkan itu. Tadi disinggung ada jalan yang belum selesai. Justru belum selesai itu, kami akan kembali menjadi gubernur untuk menyelesaikan. Ini yang saya sampaikan. Yang belum pernah punya rencana, tunggu dulu berikutnya, nanti baru bisa. Terima kasih. Semoga Tuhan selalu melindungi kita, Tuhan menjaga kita dan menjaga Sumatera Utara kita, Sumatera Utara yang bermartabat. Edi Hasan, Edi Hasan, Edi Hasan. Amin. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.